Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama aku Wildan Nugraha. Dan hari ini kita akan memainkan game yang cukup-cukup old sekali ya. Ibaratnya sih ini tuh game pas waktu zaman Majapahit ya. Mungkin seperti itu ya konotasinya. Dan dimana game ini tuh game yang sangat-sangat saya sukai guys. Pas waktu dulu ya, waktu dulu ini pas 2010-an, pas sering-seringnya main di rental PS. Kalau nggak salah nih, tiap hari Minggu udah pertama kali ke PS tuh aku dulu. Gitu sih, itu sedikit kisahnya. Dan di tahun 2024 ini jadi agak sedikit kangen ya, pas masa maksa dulu itu. Karena sambil lanjut aja ya, terlalu lama sih kalau sambil cerita-cerita keluh kesah kehidupan ya. Jadi gimana ya, pas dulu tuh nggak tahu ya ternyata kita yang pilih mana dulu nih, single event kah atau multiplayer. Yang ini aja deh, world tour. Ternyata ya pas udah gede kayak gini baru tahu, yang paling berharga itu ternyata momen-momen setiap kehidupan guys. Jadi pas masa kecil tuh kan sering kebanyakan kayak gini, pengen cepet-cepet dewasa gitu. Pas kan gak tahu dewasa tuh kayak gimana-gimana. Dan gak sedikit juga orang-orang yang udah dewasa itu pengen jadi kecil lagi. Ya itu sih. Jadi menurut aku sendiri, orang yang paling benar-benar hidup di dunia ini tuh anak kecil. Ini menurut aku sendiri ya. Karena ya gimana lagi sih, momen kehidupan tuh bisa dirasain tuh pas masa kecil, kesederhanaan. Mungkin itu saja sih. Gak banyak pencapaian. Oke, lanjut. Silver Lake. Jadi intinya kita ingin apa ya, ingin nostalgia di game ini pas zaman-zaman 2010-an. Lanjut ke ini aja, let's go. Ntar dulu, khawatirnya nggak ke record gitu. Sirkuit ini ya, bentar, aku ingat-ingat dulu, ini sirkuitnya tuh agak belibet-belibet di sebelah sini nih. Belok kanan, belok, oke. Pas waktu dulu tuh mobil yang paling aku suka itu warna hitam yang ini sih. Tapi kalau yang ini nih enaknya buat banting-banting ya, buat body-body. Tapi kalau buat balap itu lebih recommended yang ini. Bentar, aku ganti dulu warnanya ke warna yang cocok buat aku. Warna hitam aja deh, warna basic. What's up guys, you're listening to Striker on Crash FM. Berasa kembali lagi ke zaman dulu. Sering ngumpul-ngumpul di rental PS, tapi sekarang mah udah nggak bisa lagi sih. Momen-momen kayak gini diulang, ya walaupun punya duit kayak atau gimana gitu, momennya tuh udah hilang gitu. Nggak se hype kayak dulu gitu guys. Jadi ini sih curhatan aku sendiri. Jadi hype-nya tuh beda banget gitu, antara pas dulu kan segini nih hype-nya nih, tinggi banget gitu. Kalau sekarang mah ya segini tuh buat main game tuh. Agak gimana gitu ya. Kurang aja gitu. Ini versi aku sendiri sih. Mungkin setiap orang beda-beda. Tapi kalau pas kayak gini nih, kita tuh ingat zaman dulu tuh, momen-momen flashback-flashback otak tuh emang bener-bener cepet banget. Hal-hal yang gak keinget aja bisa langsung inget. Nah ya di sini nih. Oke, kita bisa nabrak-nabrak orang. Mantap sih ini kayak gini, stun. Tapi biasanya kalau kita ngedrip manja gitu, kita dapat bonus nitro sih. Dan nah ini nih. Nah ya, takedown. Jadi kalau kita bisa bisa menghantam musuh, itu kita dapat nitro plus dapat poin juga. Ini sih basic-basic pas dulu.
Nah, ya ini kalau kita pas kecelakaan, tinggal gunain analog, arahin ke samping katanya. Nah, kalau nabrak ini, kita dapat poin juga. Nah, ini udah mulai nih, ntar lagi. Gak kerasa ya waktu. Cepet. Ya oke, okay, kita bisa dapat gold sih. Yo, let's go. Bentar. Di sini aku tuh sering nabrak-nabrak gitu, guys. Eh, BTW nih. Nah, aku kira nggak bisa pakai nitro. Wait. Di sini tuh ibaratnya apa ya? Balapan liar. Banyak mobil airborne. Kalau airborne gitu tuh kalau kayak kalau kata bahasa Sundanya tuh ngelenyap gitu tuh dapat poin juga, guys. Dapat poin. Nice. Takedown 150 poin. Nice banget ya. Aduh. Nah, kalau ngedripnya terlalu ini sih terlalu kenceng banget gitu kan. Itu gak baik juga. Gak baik buat kesehatan si mobilnya. Bentar. Di belakang ada sih satu yang biru. Waduh, kita kesalip dong. Wois. Berlomba-lomba dalam pencapaian kehidupan nih. Udah merah yang tadi tuh. Satu kali body doang. Oh. Mati kan? Poin lagi. Oke. Okay. Lumayan. Loh. Hampir aja. Bentar. Kalau pas dulu nih kalau main di PS sama stick-sticknya nih sering gini-gini. Kalau belok ikut belok gitu. Sering diketawain juga. Ntar dulu ya. Di sini belokan agak ngedip dikit. Wis. Berani-beraninya tuh dia mau nyalip kita ya. Sangat-sangat di luar nalar. Kita kan ahli drift, manja. Hello my friend, lifestyle. Siap-siap gitu kan. Wow, kita hampir kalah, boy. Boy, ajak kadu, boy. Hampir aja kita kalah, boy. Anda macam-macam. Wah, dia kuat juga, cu. Wah, ternyata kita nggak boleh apa ya, nggak boleh ngeremehin musuh ya. Wah, langsung kedua dong. Ini berapa lap ya? 2 lap. Berarti ini last lap ya? Waduh. Ini yang ketiga. Oh, yang kedua. Oh, hampir jatuh. Lah. Ini yang pertama di mana nih? Di mana nih? Ntar, balapan liar sangat-sangat mengkhawatirkan. Oh. Ntar, mobilnya di mana? Oh, di situ. Nah, ini yang pertama tadi nih. Dia nih sesat banget nih. Kita balas. Tapi enggak jatuh dong, manis. Double harusnya, double. Double kah? Ini last lap ya. Terakhir. Let's go. Oh. Paling menyebalkan. Hampir meninggoy. Kalau terlalu kencang pas ngedrip kayak gini nih bahaya banget, fatal. Ah. Oke. Oh. Ice. Manis. Jatuh dulu gak sih ke laut. Ih, gila, ini nitronya apa? Langsung banyak, guys. Ah, untung pas respon. Itu kalau nggak kepencet rem, udah meninggoy gitu. Tar. Ada orang gak sih? Wah, ada satu lagi ya. Satu orang lagi tuh di belakang kita nih. Dia mengancam karir kita nih. Gimana nih? Apakah dia harus kita singkirkan? Singkirkan dengan ini ya, dengan apa ya namanya? Dengan sportif. Anjir, gak kena, oi. Ah, kena gak sih? Nah, last lap guys. Terakhir. Kuat bener dah tuh orang.
leslap. Bisa lah. Khawatir di sini nih, aku sering nabrak. Sering nabrak di sini nih. Hati-hati dulu. Ay. Bener sekali nabrak. Kedua dong. Ente. Gak apa-apa. Bisa-bisanya nabrak terus di situ. Udah berapa tahun ya sering nabrak di situ. Oke, jadi kita let's go lagi ya. Ini bisa deh 2 match atau berapa match gitu. Kita sekarang pakai mobil yang warna merah, guys. Jadi biar membara gitu. Auranya biar aura-aura kerasanya tuh, aura semangatnya kelihatan. Let's go tadi kita jadi ini ya, nggak dapet finishnya gitu. Padahal cuman beda beberapa langkah doang. So, langsung. Serius. Ayo kita hantam. Dapat satu. Dapat lagi dong, please. Waduh. Macam-macam tuh dia. Lah. Enggak diapa-apain udah sekarat deh. Nitronya full. Menyala abangku. Menyala abangku. Ntar dulu, guys. Jadi kalau pas di sebelah sini tuh agak apa ya? Agak gariskan gitu. Kan. Sesantai mungkin. Dapat airborne. Aduh. Disenggol dong kita ya. Dapat satu senggolan dari musuh. Gak apa-apa, kita senggol balik lagi. Senggol dibalas senggol. Oke. Oke, kita pura-pura ngalah dulu. Ah. Kuat juga ya dia. Ah. Dapat satu lagi yang warna biru itu sangat-sangat rese sekali. Apakah ada yang warna hampir jatuh. Yang warna putih jangan sampai lewat. Kemana ya dia? Oh, samping kanan. Ntar kita pura-pura ngalah dulu. Karena di kehidupan ini kita harus berpura-pura, guys. Kalau nggak berpura-pura, kita nggak bisa dapat apa-apa katanya. Ada yang pura-pura. Dapat airborne. Waduh, cari masalah Pak Ci. Ah, aku gak berani sih kalau di sebelah sini. Mobil. Hampir ya. Last lap nih. Berarti di sini sih aku harus hati-hati lagi. Gak boleh kayak tadi. Last lap. Aduh, ini bikin pusing nih, gak kelihatan apa-apa. Oh, let's go. Jadi kalau di hutan ini nih aman, kalau di perkotaan tuh banyak mobil. Plus kita resiko kecelakaannya tuh tinggi banget. Dapat airborne. Waduh, ngapain tuh? Nyenggol-nyenggol, Pak Cik. Langsung penuh. Gile. Masuk penuh. Mantap nih. Mantap gak sih kalau penuh gini? Boleh lah. Agak di drip dikit. Ada orang gak sih di belakang kita? Wah, anjir, kosong, Pak. Gak ada orang, seriusan ini. Aman. Bentar dulu. Khawatir. Aku khawatir kesalip lagi kayak pas di awal tadi. Oh, belok. Go back home. Lihat guys. Lihat nih, aku mau ini, mau pull ini, pull nitro. Wah, salah nih. Aduh, gagal. Gagal. Harusnya nggak kayak gitu sih. Gimana ya?
Di sini kurang bagus sih dripnya. Aduh, mulus banget dah. Ntar aku di sini harus hati-hati. Bener-bener banyak mobil di sini. Seriusan kebong. Aduh. Tapi di belakang gak ada orang ya? Udah kita jatohin. Hampir teledor. Nice boy. Pertama nih, manis. Dapat gold medal. Dari tadi burnout poinnya tuh besaran yang tadi ternyata. No. Coba aku pengen lihat lagi nih. Global poin total. Jadi berapa nih? 8.000, 9.000. Oke. Tadi kan kita udah dapat gold medal ya. Aku agak lupa sih soalnya. Ada yang kebuka lagi enggak sih? Bentar. Ini di sini nih yang pras awal. Udah dapat gold medal ya. Ternyata ini nggak langsung kebuka ya. Cuman ada itunya doang. Tandanya doang. Dapat satu gold medal. Ini udah satu gold medal. Masih banyak lagi sih ini. Progresnya. Aduh masih kurang ya. Ya, mungkin itu saja ya teman-teman mencoba untuk di game on di PS2-nya. Sekian dulu dari aku, Wildan Nugraha. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga kedepannya bisa lebih eksplor lagi. Sekian dulu, bye-bye.